bakal ditanya. Itu seorang musuh yang apabila orang lain mengajarkan ditanya pih, yang dikira sebagai sekutu ditanya, dan sama-sama ditanya akan menolongkan kepada kejahatan, itu maksiat yang sangat keji sekalipun. Maka apa yang ditanya yak minta di dalam dunianya hanya sanya adalah anugerah Allah. Bahkan teman ditanya ingin dikenal atau ingin menjadikan sesuatu yang lain daripada akhirat, maka ilmu akhirat hana neyuli Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi rupa, sehingga ditanya akan menjadikan dunianya sebagai tujuan utama dan akhirat. Walaupun ilmenyo, walaupun ilmu makrifah, walaupun ilmu tasawuf atau usuluddin, yang hana gitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka so kata lagi, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika ada niatmu dan kasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu dan belajar akan dia akan berkehendak hidayah, yakni berkehendak pertunjuk daripada Allah Ta'ala pada berbuat ibadat pada zahir dan ibadat pada batin, bukan semata-mata riwayah, yakni bukan tuntutmu itu mengkasatkan hendak bercerita jua, maka ketika itu sukai olehmu, maka bahwasanya segala malaikat yang di dalam langit itu menghampirkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan adalah segala ikan di laut mengucap istighfar bagimu, yakni meminta ampun akan Allah Ta'ala bagimu apabila engkau usaha akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu. Wallahu a'lam. Jadi dalam halnya sebaliknya daripada ilmu yang manfaat akhiratnya yang sesuai dengan kehendak keinginan kitanya, supaya benepetunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanya bubetul-betul diterima atau bubetul-betul hana sesuatu keinginan selain daripada tujuan yang utama untuk tawa tanya bekal ketanya dalam akhirat, maka nyan boleh ketanya kasat jut ketanya nit untuk daya minta tambahan atau dana minta jalan pulang, karena jalan pulang tersebut terdapat di dalam dunianya. Pun untuk ketanya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada mati yang terlihat, namun mati itu adalah saat-saat hidup. Itu menurut kebanyakan orang yang mengatakannya. Maka sangat-sangat susah urung-urung memahami akan matinya, kupikir mati kahanali nyawang. Padahal mati ketanya adalah sengaja tamatikan, bukan bunuh diri. Sengaja ketanya takasatkan di dalam dunianya, memang ketanya mati. Pada awalnya daripada pemandang yang dijadikan di Allah tanya daripada sumber tanah, ya, baik daripada yang terpancar, manikam dan lain sebagainya, itu merupakan daripada unsur tanah
yang di tanah itu terdapat